tanpa berpanjang lebar, mari kita langsung ke acara yang pertama, yaitu pengarahan oleh Bapak Indra Utama yang akan menyampaikan tentang regulasi IoT di Indonesia. Untuk Bapak Indra, dipersilahkan. Terima kasih, Mas Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Di sini ada seperti yang telah disampaikan tadi oleh Mas Kamal. Ada beberapa nanti ada beberapa pembicara, ada Pak Hendra Sumiarsa, ada Mbak Vita, ada Bu Nia Kurnianingsih. Nanti banyak di mana pada hari ini merupakan acara IoT Makers yang kelima, di mana topiknya itu perencanaan bisnis dan pemasaran solusi IoT. Saya akan menyampaikan apa-apa saja sih yang akan saya sampaikan, yaitu tentang apa itu standarisasi dan apa peraturan-peraturan apa saja yang sudah dikeluarkan di Direktorat Standarisasi SDPPI. Untuk yang pertama, mengapa perlu standarisasi? Standarisasi merupakan suatu yang penting dalam rangka menjamin interkonektivitas dan interoperabilitas dalam jaringan telekomunikasi dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat. Apa itu standar? Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan dan disusun berdasarkan konsensus semua pihak. Terkait dengan berbagai syarat, baik itu kesehatan, keselamatan, dan perkembangan iptek, berdasarkan pengamanan perkembangan masa kini dan masa depan. Ada beberapa sudut pandang untuk standarisasi. Yang pertama, dari segi regulator, dari segi operator, dari segi konsumen, dan dari segi manufaktur. Kalau dari segi regulator, yang pertama melindungi jaringan telekomunikasi nasional, menjamin keterhubungan dalam lingkungan multi-operator, karena kita memiliki beberapa operator, mencegah saling interferensi pada penggunaan frekuensi radio, kalau dia menggunakan frekuensi radio. Melindungi masyarakat, baik dari segi keselamatan dan segi kesehatan. Yang tidak kalah pentingnya juga mendorong industri perangkat telekomunikasi dalam negeri. Salah satunya dengan IoT ini kita mengharapkan industri-industri dalam negeri akan tumbuh untuk kepentingan dalam negeri sendiri. Akan lebih baik juga industri perangkat telekomunikasi ini bisa juga diekspor ke luar negeri, jadi bisa berkembang ke minimal di negara ASEAN atau di negara Asia. Dari segi operator, sama juga tadi melindungi jaringan telekomunikasinya, menjamin keterhubungan dengan jaringan lainnya, meningkatkan efisiensi, menghindari ketergantungan pada satu pabrikan, karena kalau hanya satu pabrikan pasti dari segi harga juga lebih mahal kalau kita tidak memiliki standar satu perangkat dengan perangkat lainnya. Memberikan pilihan yang beragam atas suatu perangkat. Dari segi konsumen, kemudahan penggunaan, keamanan pemakaian, memberikan kepastian mutu barang yang dibeli, memberikan pilihan yang beragam. Makin banyak perangkat yang beredar di masyarakat dengan standar yang sama, maka masyarakat dapat melakukan pilihan. Dari segi manufaktur, memperbesar pasar, memiliki jaminan mutu atas produknya. Kalau dia sudah membuat satu perangkat dengan standar yang telah kita tetapkan di Indonesia, maka mutu perangkat tersebut juga dapat dijamin.
Adapun dari segi kerangka hukum, ada Undang-Undang Nomor 36 tahun 99 yaitu tentang telekomunikasi. Ini ada pada pasal 32 ayat 1 dan pada PP Nomor 52 tahun 2000. Ini dari mulai pasal 71 sampai pasal 77. Dan ada Permen Kominfo Nomor 16 tahun 2018. Ini tentang standarisasi perangkat yang perlu dilakukan standarisasi pemenuhan persyaratan teknis alat dan perangkat komunikasi. Jadi di sini ada bagaimana cara proses sertifikasi itu di Permen Nomor 16 tahun 2018. Adapun tujuan sertifikasi itu menjamin keterhubungan dengan jaringan informasi sama seperti yang tadi, mencegah saling mengganggu, melindungi masyarakat dan kemungkinan kerugian yang timbul akibat pemakaian alat, mendorong pengembangan industri. Sedangkan untuk sertifikasi itu kita memiliki kerangka hukum yaitu Permen Nomor 7 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di bidang komunikasi dan informatika. Yang kedua, Permen Nomor 16 tahun 2018 tentang ketentuan operasional sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi. Jadi ini Permen 18 ini merupakan dasar hukum dalam melakukan sertifikasi. Sertifikasi dapat, kalau kita ingin tahu bagaimana cara sertifikasi itu, lebih mudahnya kita bisa dilihat di sertifikasi poster.go.id. Dan ada surat keterangan perangkat-perangkat yang tidak perlu dilakukan sertifikasi. Ini pada slash, ada di sertifikat poster.go.id, ada slash di rekomendasi. Adapun proses bisnis daripada sertifikasi, siapa pemohon yang boleh melakukan sertifikasi? Ini siapa-siapa saja sih yang boleh melakukan sertifikasi? Yang pertama adalah pemilik merek. Yang kedua, perwakilan atau distributor daripada perangkat tersebut. Yang ketiga adalah pabrikan yang berada di Indonesia. Yang keempat adalah perakit. Jadi perakit juga boleh melakukan sertifikasi. Di luar daripada ini, tidak dapat melakukan sertifikasi. Proses sertifikasi ini dilakukan hanya satu hari setelah sebelum melakukan sertifikasi, pemohon harus memiliki NIB dan pelanggan ID terlebih dahulu. Setelah itu akan mengisi formulir untuk mendapatkan ID untuk dapat input dokumen persyaratan. Setelah pelanggan ID didapatkan, maka pemohon dapat melakukan input data. Setelah data masuk sesuai dengan persyaratan, evaluator akan melakukan analisa. Yang pertama dilakukan dulu analisa kelengkapan dokumen. Setelah analisa kelengkapan dokumen lengkap, maka dilakukan analisa teknis. Proses analisa teknis hanya harus keluar dalam waktu satu hari. Jadi kalau dia masuknya sebelum jam 11 pagi, maka penerbitan SP2 harus segera dikeluarkan pada hari itu juga. Tetapi kalau dia permohonannya kelengkapan setelah analisa kelengkapan dokumennya masuk setelah jam 11 pagi atau 11 siang, maka permohonan akan diproses paling lama untuk penerbitan SP2-nya besok sebelum jam 11. Setelah penerbitan SP2, pemohon diberi waktu 5 hari kerja untuk melakukan pembayaran. Dan pembayaran dilakukan melalui host to host. Setelah di sini sertifikat pada saat sebelum pembayaran, setelah penerbitan SP2, sertifikat telah dikeluarkan setelah dilakukan pembayaran, tetapi sertifikat belum berlaku efektif.
Setelah dilakukan pembayaran, maka sertifikat akan berlaku efektif. Apabila setelah 5 hari belum dilakukan pembayaran, maka permohonan atau SP2 tadi akan secara otomatis akan batal. Jadi pemohon akan mengulang kembali proses permohonan. Karena ini dilakukan semua dengan sistem, jadi apabila belum dilakukan pembayaran, setelah 5 hari maka secara otomatis akan terdelete. Setelah sertifikat berlaku, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu pemberian label, pemberian QR code, dan tanda peringatan di perangkat, dan perlu dilaporkan. Ada beberapa hal nanti bisa dibaca di Permen 16, lebih lengkapnya akan bisa dibaca di Permen 16 tahun 2018. Karena di situ juga terdapat sanksi-sanksi peringatan apabila tidak dilakukan. Adapun masa berlaku sertifikat, sertifikat berlaku seumur hidup. Tetapi apabila setelah 3 tahun akan melakukan pemasukan kembali perangkat tersebut atau pembuatan kembali perangkat tersebut, maka wajib dilakukan sertifikasi kembali. Tetapi apabila perangkat tersebut tidak dimasukkan atau tidak dirakit kembali, ini tidak perlu lagi dilakukan sertifikasi. Banyak pertanyaan dari pemohon, Pak, bagaimana perangkat kami apabila belum habis terjual, masih ada di pasaran, sedangkan sertifikatnya sudah lebih daripada 3 tahun. Jadi kalau dia masih ada di pasaran dan belum terjual atau masih ada di gudang, selama tidak dibuat, selama tidak dimasukkan ke wilayah Republik Indonesia, dan itu tidak perlu lagi sertifikasi kembali. Lanjut. Dan ada pertanyaan, Pak, bagaimana kami bisa tahu perangkat ini sudah dilakukan sertifikat? Itu bisa dilihat di poster.go.id yang tadi yang saya sebutkan. Bisa juga dilihat di Sirani. Kami mempunyai satu aplikasi di Apple Store, di Store untuk Sirani ini. Jadi bisa di-download di Store untuk Sirani. Di sini bisa dilihat perangkat-perangkat yang sudah yang sudah disertifikasi. Jadi dengan handphone ataupun dengan tablet ini bisa dilakukan. Regulasi-regulasi apa saja sih yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Standarisasi? Ada beberapa peraturan, baik itu permen dan perdir, yang telah kami keluarkan di tahun 2019 dan di tahun 2020, termasuk di dalamnya untuk perangkat IoT. Ada regulasi teknis yang yang kami keluarkan ini secara umum mempersyaratkan radiasi non-pengion dan persyaratan radiasi IMF. Ada juga persyaratan electrical safety, yaitu IEC 60950-1 dan yang lainnya. Ini khusus untuk tegangan berlebih dan arus bocor. Untuk perangkat-perangkat yang memang tersambung langsung ke AC. Dan persyaratan tentang IMC. Salah satunya yaitu SNI, ISO, IEC, CISPR 32 tahun 2018. Pada tahun 2019 kami telah mengeluarkan Permen Kominfo nomor 1 tentang penggunaan spektrum frekuensi radio berdasarkan izin kelas, di mana di dalamnya terdiri atas WLAN, DCRC, LPWA non-seluler, LAA, SRD,
dan yang berwasih pada pita frekuensi yang digunakan berdasarkan izin kelas yang sejenis sesuai dengan tingkat teknologi dan karakteristiknya. Digunakan secara sharing atau secara bersama pada waktu, wilayah, dan teknologi dan atau teknologi secara harmonis antar pengguna. Di mana ketentuan-ketentuan umum ini juga dilarang menimbulkan gangguan frekuensi radio yang merugikan, tidak mendapatkan proteksi intervensi sesama pengguna terhadap pengguna lain, wajib mengikuti ketentuan teknis yang telah ditetapkan. Lanjut. Peraturan Dirjen nomor 2 tahun 2019 ini tentang Wireless Local Area Network atau WLAN. Di mana WLAN ini terbagi atas dua, yaitu yang outdoor dan indoor. Untuk frekuensi outdoor pada frekuensi 2,4 dan 5,8. Maksimum bandwidth secara teknis ada di sini. Dia hanya bekerja pada dua frekuensi ini, yaitu 2,4 dan 5,8. Ada beberapa ketentuan yang tidak boleh ada di dalam, ya, yaitu tidak boleh dilengkapi dengan fitur pilihan country region, karena setiap negara atau country region akan berbeda-beda. Tidak boleh dibuat fasilitas kontrol eksternal atau fasilitas kontrol yang mudah diakses yang memungkinkan terjadinya penyesuaian operasional yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Jadi ini hal-hal ketentuan umum yang harus yang ada. Sedangkan untuk yang WLAN indoor, kerjanya pada 2,4 di 5,1, di 5,2, dan 5,8. Ini powernya juga lebih kecil daripada di outdoor, dan di sini juga wajib dilengkapi pengunci pita frekuensi radio sehingga dapat beraksi pada pita yang diperbolehkan atau factory lock. Jadi ada dua perbedaan yang untuk outdoor dan indoor, terutama pada frekuensi radionya. Kenapa kita tidak menggunakan frekuensi di 5,4? Di 5,4 tidak kita perbolehkan, karena di 5,4 itu ada radar di Indonesia, digunakan oleh radar. Penggunaan radar di Indonesia sangat banyak terganggu oleh pengguna frekuensi baik di 5,8 yang turun ke bawah karena padatnya penggunaan di 5,8, jadi karena kosong di kita di 5,4 dan di 5,7, maka mereka turun ke bawah. Yang akibatnya mengganggu daripada radar penerbangan. Yang ketiga, ada Permen nomor 3, Perdir nomor 3 tahun 2019 tentang LPWA. LPWA ini ada dua, LPWA non-seluler dan LPWA seluler. Untuk LPWA non-seluler yaitu wideband dan narrowband, sedangkan LPWA seluler yaitu NB, IoT, dan LTE-M. Di mana kewajiban di sini harus factory lock secara permanen agar hanya dapat beroperasi pada frekuensi radio yang ditetapkan. Ada persyaratan operasionalnya mengikuti ketentuan teknis, tidak boleh dibuat fasilitas kontrol yang dapat memudahkan untuk dilakukan perubahan. Yang ketiga, gateway LPWA non-seluler ini wajib mempunyai kemampuan untuk dapat memastikan aliran data, karena kita tidak mau data yang ada di kita sampai keluar. Syarat tambahnya, pemohon sertifikasi gateway LPWA untuk non-seluler ini wajib membuat surat pernyataan yang menjamin agar lalu lintas data tetap berada di Indonesia. Jadi ini syarat tambahan untuk sertifikasi. Adapun frekuensi kerja daripada LPWA non-seluler, yaitu pada frekuensi 920-923. Untuk power maksimum LPWA non-seluler ini, untuk anode-nya harus lebih kecil daripada 100 mW IRP, sedangkan power gateway lebih kecil, dia conducted, lebih kecil daripada 200 mW, sedangkan gateway-nya, text power gateway lebih kecil daripada
400 miliwatt ERP. Untuk power maksimum non-cellular narrowband, ini untuk anode-nya lebih kecil atau sama dengan 250 miliwatt, untuk gateway-nya sama 200, untuk power gateway-nya juga 400 ERP. Maksimum pita untuk wideband itu 250, untuk narrowband 200, dan ada duty cycle di tiap masing-masing. Maksimum spurious itu sesuai dengan RC 300 220, yaitu minus 36 dBW, dBm. Sedangkan untuk LPWA seluler, yaitu pada band 1, band 3, band 5, band 8, band 31, dan band 40. Lingkupnya M1 dan M2, NB1 dan NB2. Ini mengacu pada RC 13.6.101 untuk SS dan 104 untuk BS. Ini pada rilis 13 dan 14. Parameter lain, channel bandwidth, maksimum output power, ini semuanya ada di permennya. Sedangkan perdir nomor 4 tentang DCRC. DCRC ini bekerja pada band frekuensi di 5,8, lebar pitanya 10 mega. Untuk onboard unitnya, standar acuannya HC 300674-2-2. Dan peraturan yang telah kita keluarkan juga, itu peraturan Dirjen nomor 161 tahun 2019, ini agak loncat sedikit nomornya, seharusnya nomor 5, tapi ini agak loncat. Ini di dalamnya, ini mencabut beberapa peraturan, yaitu Kepdir 130 tahun 95, yaitu Kepdir 86 tahun 99, Kepdir 207 tahun 2001, Kepdir 214 tahun 2005. Dan di Perdir ini meliputi Bluetooth, alat dan atau perangkat telekomunikasi yang berdaya pancar di bawah 10 mW, ada RFID, NFC, WPAN, ATS, dan alat dan perangkat telekomunikasi software device lainnya. Yang lainnya adalah Perdir nomor 5 tahun 2019 tentang perangkat seluler. Di sini juga menambahkan satu penggabungan empat peraturan dirjen sebelumnya dan penambahan satu persyaratan teknis tentang 450 dan LAA. Perdirjen ini meliputi SS dan BS, baik itu teknologi GSM, WCDMA atau WMTS, LTE 450 dan LAA. Sedangkan di tahun 2020 kita mengeluarkan dua peraturan dirjen yang baru kita keluarkan di 2020, dua peraturan dirjen, yaitu peraturan dirjen nomor 2 tentang radar dan perdirjen nomor 3 tahun 2020 tentang automotive short range radar system. Yang lainnya yaitu Perdir nomor 4 tahun 2020 perangkat yang terhubung ke PSTN. Itulah peraturan-peraturan yang telah kami keluarkan dan apa-apa saja yang dilakukan oleh Direktorat Standarisasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra telah menyampaikan informasi yang sangat berharga terkait standarisasi dan kiranya regulasi apa yang diperlukan agar teman-teman makers dan juga developer di sini bisa mengetahui. Selamat datang juga kepada Pak Teguh telah hadir. Pak Teguh Prasetya adalah ketua dari Asosiasi IoT Indonesia. Selamat datang. Kalau begitu langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu arahan yang disampaikan oleh Pak Teguh. Mas Kamal, sebelum
Pak Teguh, mungkin saya sedikit ini mohon izin. Pak Teguh dan para pembicara, saya mohon izin tidak bisa mengikuti selanjutnya Pak Teguh karena saya harus rapim jam 10. Terima kasih, nanti kalau selesai dan masih ini saya akan bergabung kembali. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih Pak Teguh. Terima kasih Pak Hendra. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Hendra. Mbak Nia. Ya, makasih Pak Hendra. Sukses, Pak. Sukses, Pak. Rapimnya, Pak. Ya, Pak Teguh. Ya, waktu dan tempat dipersilahkan kepada Pak Teguh. Bentar, Mas. Halo? Dek, nanti kutelepon lagi. Nanti kutelepon lagi ya, sebentar ya. Nanti kutelepon. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Saya tidak bisa hadir tadi jam 9 karena masih harus nungguin anak di ruang ICU sebentar. Setelah itu saya bisa join. Jadi, pertama kali mungkin terima kasih kepada semuanya yang ada di sini. Rekan-rekan semua yang bisa hadir, yang mengisi lagi kelas konsultasi kita kali ini di IoT Makers Creation 2020. Dan tentunya kita berharap sekali bahwa peran serta aktif semuanya yang ada di sini akan bisa menimbulkan dampak, dalam artian dampak ekonomis, demikian juga dampak produktivitas untuk bisa merecover kembali kemarin Q2 yang kita sempat terpuruk perekonomian kita karena kita semua harus melakukan PSBB secara ketat di tempat kita masing-masing di rumah. Akan tetapi keterbatasan kita untuk bergerak tentunya tidak mengurangi kreativitas kita, tidak mengurangi inovasi kita untuk terus berupaya meningkatkan produktivitas kita. Tentunya kalau kita melihat rekan-rekan semua bahwa IoT sangat diharapkan, IoT menjadi satu tumpuan daripada suksesnya transformasi digital dan suksesnya juga recovery perekonomian nasional kita. Kita melihat paparan dari Gubernur Bank Indonesia minggu kemarin, di mana hasil semester 1 atau triwulan kedua 2020 ini ternyata cadangan devisa kita meningkat, kita kondisi keuangan negara juga bahkan lebih baik, bahkan dibandingin 2017, 2011, kita improve di Q2 2020 ini, demikian juga neraca defisit yang menurun sekali dibanding triwulan pertama 2020. Ini semua menunjukkan bahwa geliat daripada perekonomian kita bagus. Oleh sebab itu kalau kita melihat nilai tukar rupiah di minggu ini kemungkinan kita bisa mencapai 14.500 dibandingin minggu kemarin kita nilai tukarnya sekitar 14.700 per US dollar. Jadi trust kepada kita, trust kepada negara kita dan juga geliat perekonomian kita, terutama yang ke arah ekspor, yang didukung oleh industri-industri yang terkait dengan kesehatan, ICT, ini semua sangat mendukung recovery daripada perekonomian kita secara global. Oleh sebab itu, secara mikro kita melihat di IoT sendiri, di mana kita menjadi tumpuan untuk recovery transformasi digital, tentunya di perangkat, kemudian sensor-sensor yang bisa kita deploy, yang bisa kita berikan solusinya, kemudian dari sisi jaringan, network, baik itu network yang sifatnya tadi yang diutarakan oleh Pak Indra yang berbasis seluler, maupun berbasis non-seluler, ini akan menjadi tumpuan untuk bisa mempercepat kembali solusi-solusi yang teman-teman semua sedang buat atau sedang upayakan. Yang ketiga kalau kita melihat lagi adalah platform. Pertumbuhan platform di sini dan penetrasi platform digital juga sedemikian meningkatnya penggunaannya. Kalau kita melihat dari report daripada Hootsuite yang mengatakan bahwa digital 2020 di bulan Juli kemarin, satu contoh saja penggunaan platform digital selama
Q1, Q2 2020 meningkatnya di Indonesia lebih dari 18%. Demikian juga hal ini menunjukkan juga teman-teman dari report teman-teman penyedia jaringan seluler yang sudah mereport dan sudah melaporkan hasilnya di first half 2020 juga peningkatan daripada traffic data, peningkatan revenue data, peningkatan daripada paket-paket data yang diberikan kepada masyarakat juga. Saya ulangin lagi tadi, jadi pentingnya terhadap solusi IoT, pentingnya terhadap implementasi IoT untuk mendukung transformasi digital dalam kaitannya untuk mempercepat percepatan daripada recovery perekonomian kita secara nasional. Tiga hal yang harus kita siapkan di sini, yang pertama adalah kita menyiapkan SDM. Oleh sebab itu, event kali ini, event konsultasi, kelas konsultasi seperti ini akan mendorong untuk membuat SDM kita menjadi lebih siap, lebih tanggap, lebih proaktif, dan lebih kolaboratif. Karena tanpa adanya kolaborasi, tanpa adanya kooperasi, tanpa adanya kompetensi di antara kita semua, tentunya kita akan lambat, kita akan bekerja sendiri-sendiri. Tapi dengan adanya ruang kolaborasi seperti ini akan memudahkan kita untuk membuat satu solusi dan memecahkan satu permasalahan yang dibutuhkan di masyarakat. Itu unsur yang pertama yang kita lakukan. Tentunya terima kasih kepada Kominfo, terima kasih kepada Mas Kamal, Mbak Nia, Pak Indra, dan rekan-rekan semua yang sudah mendukung acara ini. Demikian juga terima kasih juga kepada rekan-rekan partner-partner kami, gitu. Baik itu teman-teman operator yang sudah nyponsorin, TBG, Excel, Smartfren, yang sudah bersama-sama dengan kita semua untuk bisa membuat kita semua lebih kolaboratif dan lebih partisipatif. Tentunya human resource yang kita harapkan ke depan dan saat ini adalah human resource yang tidak hanya tahu, tidak hanya mengerti, tapi juga human resource yang solutif. Artinya bukan solutifnya Butejo ya, gitu. Ini teman-teman lagi demen nonton Butejo soalnya. Jadi solutif yang kita harapkan di sini adalah teman-teman yang memang benar-benar memberikan solusi, gitu. Jadi proaktif untuk memberikan solusi, jemput bola. Kita nggak nunggu perintah, kita tidak menunggu ditanya, tetapi kita menyodorkan solusi, kita menyodorkan alternatif-alternatif yang bisa kita buat untuk mempercepat. Kita ingat kemarin ada beberapa kejadian yang menggelitik kita semua. Contohnya adalah digitalisasi dokumen. Satu hal yang sangat remeh mungkin kita melihat, tetapi begitu kita melihat ke belakang, lah ini sangat diperlukan saat ini. Dan kembali lagi, di dalam digitalisasi dokumen, IoT memegang peran penting bagaimana kita bisa membuat satu dokumen itu terotomasi, bagaimana kita membuat satu dokumen itu terdistribusi, bagaimana membuat satu dokumen itu benar-benar bisa terautentikasi misalkan dan bisa terverifikasi. Jadi ini semua juga menuntut peran penting kita untuk berpartisipasi memberikan solusi di sana. Kemudian yang kedua adalah unsurnya adalah kita bisnis prosesnya sendiri, proses bisnisnya sendiri. Di mana kita dalam hal ini kita harus kembali bersama-sama mulai mengimplementasikan standar bisnis proses yang baku dalam bertransformasi digital. Jadi yang paling gampang adalah kita adopsi, kita modifikasi, dan kita implementasi. Setelah itu kita cek dan cross-check lagi. Prinsip PDCA, plan, do, check, action. Jadi ini akan bisa diwujudkan, akan bisa kita lakukan bila mana kita bersama-sama menerapkan proses bisnis yang baku yang bisa kita adopsi di sana. Semuanya adalah demi untuk mempercepat proses, demi untuk membakukan proses, demi untuk menghilangkan kebocoran-kebocoran, dan menghilangkan adanya holes-holes yang dimungkinkan ada. Yang ketiga tentunya faktor teknologi. Teknologi yang dilakukan, teknologi yang akan diadopsi, teknologi yang diimplementasi, teknologi yang akan
kita buat tentunya kita harus sesuaikan dengan kondisi, kita harus sesuaikan dengan keadaan, kita harus sesuaikan juga dengan budget yang ada. Jadi kita berharap bahwa teknologi yang disolusikan bukan teknologi yang overkill. Kita tidak perlu memberikan solusi yang berlebihan bila mana tidak diperlukan juga gitu. Jadi tolong ini juga menjadi satu perhatian kita untuk menerapkan teknologi IoT mana yang cocok untuk solusi apa. Nah, tiga hal ini yang kita melihat bahwa prinsip-prinsip yang kita akan adopsi, terutama untuk bisa terus mendorong implementasi dan penetrasi IoT di Indonesia, akan menjadi sangat penting. Tentunya, apalagi kita didukung oleh pemerintah untuk mempercepat kembali recovery kita dari pandemi ini. Kita melihat rekan-rekan semua bahwa asosiasi terus bergerak dalam hal ini, dan kita tidak bosan-bosan untuk selalu melakukan sosialisasi dan edukasi. Kita juga tidak bosan-bosan untuk terus melakukan kolaborasi, baik itu dalam skala nasional maupun skala global. Kita juga tidak bosan-bosan untuk selalu melakukan sertifikasi dalam hal ini, untuk bersama-sama mewujudkan satu standar, mewujudkan satu kemudahan, yang pada ujung-ujungnya adalah kita pada IoT di Indonesia tumbuh, berkembang bersama-sama, dan membuat roda perekonomian bangsa kita menjadi lebih besar dan lebih besar lagi. Dan kita cepat kembali dari keterpurukan kita di masa pandemi dalam quarter yang lalu. Hal ini bisa kita lakukan, bisa sukses, dan bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan bila mana kita bersama-sama melakukan kolaborasi dan bahu-membahu tentunya antara, baik itu antara pemerintah, demikian juga swasta, penyedia teknologi, akademisi, media, dan masyarakat, komunitas dalam hal ini. Para makers juga. Itu saja dari kami. Mudah-mudahan upaya kami di hari ini bisa memberikan manfaat buat kita semua yang ada di industri IoT dan di ekosistem IoT Indonesia. Lebih kurangnya mohon maaf, dan mungkin nanti bisa kalau perlu tanya jawab silakan gitu. Dan kita masih ada di sini terus. Semoga barokah upaya kita, dan semoga kita semua diridhoi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Kamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh atas direction-nya terkait bagaimana IoT itu bisa menjadi solusi untuk menghadapi pandemi ini, dan juga intinya adalah untuk menjaga agar Indonesia tidak masuk dalam jurang resesi. Selanjutnya kami akan langsung ke sesi pengarahan yang akan disampaikan oleh para narasumber, tapi kami mengingatkan kembali untuk melakukan rename username dari para peserta sesuai dengan ruang konsultasi yang diminati. Untuk pilihan pertama, nomor 1 itu terkait bisnis IoT, best practice and next practice bersama Pak Hendra Sumiarsa. Selanjutnya yang kedua, menyiapkan dan menghitung rencana bisnis IoT bersama Ibu Nia Kurnianingsih. Dan room yang ketiga, mempersiapkan strategi pemasaran dan promosi bersama Vita Maulani, Ibu Vita Maulani. Tidak lupa untuk agar para peserta bisa mengisi link absen yang sudah disampaikan dalam chat. Langsung saja kita ke sesi yang pertama untuk pengarahan. Bapak Hendra Sumiarsa, beliau adalah VP dari Head of IoT Solution dari PT Smartfren Telekom Tbk. Beliau akan memberikan pengarahan untuk nanti bisa dilanjutkan dalam sesi breakout room dalam kelas konsultasi. Silakan waktu dan tempat kami persilahkan Pak Hendra. Ya, baik. Terima kasih Mas Kamal. Saya bisa share screen ya? Silakan, Pak. Ya. Oke.
Baik, selamat pagi Pak Teguh, selamat pagi Pak Kamal, teman-teman narasumber yang lain. Terima kasih atas kesempatannya. Nanti di breakout room 1 kita akan bicara mengenai bisnis IoT, best practice dan next practice-nya seperti apa gitu ya. Namun sebelum kita nanti mulai di breakout room, saya ingin sedikit menggambarkan apa sih nanti yang kita mau omongin ya, kita mau diskusi dibicarakan di breakout room. Sebelum ke sana, saya sekedar ingin mengingatkan kembali nih teman-teman ya, kenapa kita ada di sini gitu ya. Kenapa kita ada di sini, situasi saat ini ya, enabler di teknologi sudah ada semua gitu ya. Ini mulai dari hal yang ini ya. Ini sebab yang pertama bahwa computing power sekarang tumbuhnya itu eksponensial sekali. Nanti tahun 2045 diperkirakan satu komputer itu melebihi orang, otak orang sedunia gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kecepatan konektivitas gitu. Sekitar 10 tahun yang lalu kita tidak bisa membayangkan gitu ya, bisa nonton video ya, pada nonton Netflix di HP dan lain sebagainya. Nah, ini juga significantly improve ya communication speed. Nah, yang ketiga ini ada makhluk baru yang namanya 5G. Ini juga kita enggak tahu nih bisnis ke depan seperti apa ya. Oleh karena itu nanti kita akan bicara di next practice-nya, sepertinya kita udah bukan lagi bicara practice yang sekarang, tetapi udah mencari next practice nanti ke depan. Apalagi ditambah dengan kondisi saat ini ya. Di 5G itu bisa dibayangkan kalau menggunakan jaringan seluler mendownload film yang besarnya full HD 2 giga itu enggak perlu, cukup waktu kurang dari 4 detik saja. Bayangkan menghabiskan 2 giga hanya dalam waktu di bawah 5-4 detik ya. Yang keempat ini sekarang yang namanya data storage itu sudah hampir free. Dulu waktu kita media tahun 2000-an dapat apa namanya stick USB 38 mega aja, 32 mega itu udah hebat banget gitu ya. Tetapi hari ini yang namanya stick USB 12 giga gitu ya, itu udah dikasih free seperti itu aja. Dan kalau misalnya teman-teman lihat di Tokopedia hari ini, harga memory card yang 1 tera itu hanya berkisar 200 ribu sampai 300 ribu saja. Sangat-sangat murah storage-nya. Nah, kemudian yang kelima, teman-teman mungkin nggak sadar di sini bahwa sehari-hari kita kemana-mana bawa sensor. Ya, HP kita itu macam-macam sensornya. Ada sensor akselerometer ya, ada sensor gyro. Jadi kalau HP dari vertikal di horizontal itu layarnya berubah ya, termasuk juga sidik jari. Nah, ini juga eksponensial terjadi di mana-mana. Dulu jumlahnya hanya sedikit saja, tetapi sekarang chip yang makin kencang itu, pabrikan-pabrikan chip itu sudah memproduksi, men-set pabriknya sedemikian rupa, jumlahnya udah miliaran ya sekali produksi gitu ya, untuk set satu cycle. Ini luar biasa, dan harga sensor ya, drone, 3D printing udah jatuh dari harganya puluhan ribu hanya ratusan dolar saja. Nah, akibat daripada ini semua ya, kita ada cloud, ada mobile, ada data, ini semua menjadi kita jadi terhubung ya, internet. Dan disinilah kesempatan kita sebagai bangsa ya, bangsa-bangsa maju itu pada next ya, kita bisa maju ke depan ya, melalui digital. Nah, ini di sini teman-teman ada angka-angka nih, 1769, 1869, 1969, 2069.
Ini beda 100 ya, dari 1769 ke 1869 itu selisihnya 100. Ini adalah revolusi industri, yang mana ternyata yang kita perkirakan revolusi industri keempat itu datangnya di 2069, datang lebih cepat. 2011 sudah ada revolusi industri. Seperti yang disampaikan Pak Teguh tadi, fokus daripada industri keempat itu adalah speed dan kustomisasi. Jadi dasarnya itu adalah difokuskan itu adalah customer satisfaction, ya, kepuasan pelanggan. Tambah lagi hari ini teman-teman ada yang namanya pandemi, ya. Ya ada yang namanya pandemi. Tambah lagi revolusi industri keempat itu lebih ekstrim lagi. Kita menjadi less contact economy, segala macam bisnis di enable secara digital, dan di mana-mana harus ada health protocol. Ya, kita nggak bisa bertemu, ya. Kita juga kelas yang tahun lalu face to face sekarang menjadi melalui online seperti ini. Nah, jadi revolusi industri itu nggak seperti revolusi industri sebelumnya. Itu mempengaruhi setiap faktor dari kehidupan manusia. Nah, kalau dilihat gitu ya, industri keempat ini itu di negara-negara itu seperti apa? Ada di Amerika itu namanya revolusi industri keempatnya, namanya itu adalah advanced manufacturing. Nah, mereka itu tujuannya membalas ya kekalahan industrinya dari China. Sementara di Jerman itu namanya industri 4.0, revolusi industri keempatnya. Ya tema utamanya adalah meningkatkan kapasitas, ya. Kalau soal kualitas jangan ditanya, kalau industrinya Jerman itu udah pasti kualitasnya bagus, tetapi kapasitasnya itu kalah sama China. Nah, sementara di Jepang namanya industri value chain atau society 5.0. Domainnya robotik. Kenapa? Karena di sana masyarakatnya itu sudah menua, ya. Jadi bagaimana supaya menolong orang tetap beraktivitas dengan bantuan robot. Nah, dan sementara di Cina itu namanya Made in China 2025. Ini fokusnya kepada upgrade kualitas. Kalau soal kuantitas, kapasitas outputnya nggak usah ditanya lagi. China itu luar biasa, tetapi kualitasnya dan brandingnya itu mereka jadikan revolusi industri keempatnya mereka. Lalu bagaimana di Indonesia? Nah, di Indonesia seperti ini. Jadi kita ditujukan untuk pada akhirnya pasar kerja yang lebih baik, gitu ya. Pasar kerja yang baik, dan kita menuju kepada net export, ya, untuk memperbaiki neraca perdagangan dan selain sebagainya. Lalu juga meningkatkan R&D, ya, spending. Yang tadinya kita R&D-nya itu sangat-sangat kecil, ya, hanya 0, sekian persen dari GDP, tetapi kita industri keempat kita adalah menaikkan spending dari R&D. Nah, impact-nya daripada industri keempat itu digital economy, ya, sharing economy, platform driven yang tadi disampaikan Pak Teguh, banyak sekali platform sekarang udah meningkat sekali gitu ya. Kemudian job of future. Nah, teman-teman makers di sini menjadi tulang punggung diharapkan ke depan dengan IoT ya, ditambah AI itu menjadi job of future. Nah, kemudian juga reshoring, ya. Key competence-nya data powered by IoT. Ya, power computing, ya, platform, kemudian artificial intelligence, ya, matematika, data science, dan lain sebagainya. Nah, ini advanced technology today ini ada big data analytics, cloud, artificial intelligence, cyber security, dan internet of things. Kita fokus kepada internet of things hari ini. Jadi evolusi internet of things itu dulunya dari human to human ditambah smart network menjadi internet, ya. Ditambah smart platform menjadi web 2.0, ditambah smartphone dan aplikasi menjadi sosial media, ditambah smart device, objek dan teks menjadi machine to machine. Nanti ditambah dengan konteks itu menjadi internet of everything.
Nah, ini value-value ya. Hari ini kita juga udah masuk kepada nggak sekedar hanya Internet of Things, tetapi Internet of Value. This is the best next practice. Nanti kita akan ngobrol di breakout session. Jadi dulu tahun 74 sampai 94 itu ditemukan IP untuk mentransfer data paket melalui internet. Lalu HMTL ya, HMTL itu untuk mengidentifikasi dan konstrak data di dunia internet yang tidak konstrak. Kemudian nanti Internet of Value ini untuk melakukan bagaimana cara melakukan transaksi di dunia yang untrusted. Internet itu untrusted ya. Bagaimana caranya bisa share value di situ dengan blockchain. Nah, ini ekosistem IoT ya. Tadi disampaikan di awal oleh Pak Indra mengenai konektivitas. Ya, konektivitas juga harus ada quality of service, ada coverage and capacity, harmonisasi dan jangan sampai ada interference antara pengguna ya, mengalahkan pengguna yang lain. Itu makanya diatur di sini bagaimana mengkonek satu benda. Itu juga mesti nanti teman-teman makers mesti didesain, mau pakai apa, use case-nya seperti apa. Nah, ini adalah konektivitas yang tersedia ya. Jadi tidak bisa mencampurkan, oh saya mau membuat solusi ya yang mungkin butuh untuk pertanian di mana taruh sensor di sensor hara misalnya tanaman untuk sensor air di situ tidak ada catu daya, sulit untuk mencari catu daya, makanya muncul yang namanya LPWA ya. LPWA itu untuk mengkonek device-device ya yang tidak ada catu daya di situ. Ya memang sifatnya yang mengirim data sekali-sekali aja. Bahkan ada misalnya sensor kebakaran itu baru dikirim data kalau ada kebakaran. Amit-amit jangan sampai ngirim data dia gitu. Nah, jadi jangan enggak bisa dicampur juga. Oh, ada LPWA nih, kita mau kirim data tiap menit ya. Enggak cocok gitu. Nah, ini mesti teman-teman mesti pikirkan juga bagaimana teknologi yang mau dipakai gitu ya untuk mengkonek device ya. Kalau untuk M2M ya, ini yang selalu ngirim data setiap 15 menit ya, setiap 1 jam, itu ya pakai infrastruktur yang lebih cocok untuk itu seperti 2G, 3G bahkan 4G. Nah, ini yang future ini untuk nanti yang ultra high speed dan high reliability ya, ini yang kedepannya. Nah, ini ada domain. Nanti untuk teman-teman memikirkan waktu membuat bisnis plan ataupun bisnis model mau apa ini ininya domainnya, apakah industrial IoT, apakah consumer IoT gitu ya. Nah, ini kita lihat tadi opportunity berikutnya market opportunity dan vertical use case. Jadi untuk di Indonesia sesuai dengan riset yang dilakukan oleh ICOT juga bahwa majority daripada IT spending itu di manufacturing. Tetapi hari ini kita juga dihadapkan kepada situasi pandemi ya, yang mana muncul kebutuhan-kebutuhan less contact, yang terkait dengan less contact, yang terkait dengan digital business dan protokol kesehatan ya. Nah, lalu apa dong yang mesti kita lakukan? Tadi sudah disampaikan juga sama Pak Teguh ya. Ini kita di tahun 2030 itu 65% rakyat kita nanti dalam umur yang produktif ya. Di 2030 ini modal sangat besar gitu. Dan 2030 itu enggak jauh, 10 tahun lagi dari sekarang. Ya, cepat sekali waktu berlalu. Dan sayangnya saat ini seperti kondisi kita seperti ini ya. Di mana kita tenaga kerja yang punya keterampilan medium itu besar ya. Yang abu-abu paling atas itu masih kecil, kalah sama Malaysia ya. Hampir sama kita dengan Filipina gitu. Nah, ini yang menjadi perhatian kenapa kita ada di sini makers creation ya. Nah, ini juga
tidak kita lihat bahwa posisi kita itu ya hanya menang dari Kamboja dan Laos dan Myanmar. Di apa Human Capital Index kita ya masih di bawah Vietnam sekarang, justru kalah sama Vietnam. Kenapa seperti itu? Ya ini sebabnya juga. Jadi setiap tahun itu Indonesia cuma menghasilkan 278 engineer per 1 juta orang. Jauh daripada Malaysia ya, udah hampir 5 kali lipat. Thailand, Malaysia hampir berapa kali lipat tuh? Mungkin 8 kali lipat ya. Thailand 5 kali lipat. Vietnam udah jauh juga per 1 juta dia menghasilkan 1094 engineer. Nah, ini juga yang paling penting juga dilakukan oleh kita. Apa yang mesti kita lakukan untuk ini adalah increase ya, tingkatkan kapasitas industri domestik perangkat kita. Jangan sampai perangkat ya kita impor bulet-bulet ya, tapi harus kita buat ya di dalam negeri. Nah, tapi juga mesti ingat bahwa masif IoT itu harus dapat terjangkau biayanya dan harus bisa meningkatkan benefit dan meningkatkan bagaimana bisa diadopsi ya. Lalu dibuat berdasarkan use case dan kondisi di Indonesia. Ini sangat-sangat penting. Nah, kemudian juga di sini adalah salah satu ya yang kita kita lakukan hari ini itu digital talent. Kita harus increase quality dan quantity of solution ya, buat solusi-solusi yang banyak dan proaktif ke lapangan seperti disampaikan oleh Pak Teguh tadi. Nah, untuk demand IoT yaitu dengan kita lakukan pilot project ya, benchmark success story dan promosi. Ya, nanti promosi bagaimana nanti disampaikan oleh Mbak Vita ya. Nah, lalu bagaimana dong nanti kita bicara di breakout ya, ini IoT value. Ya, find real problem ya, kemudian kolaborasi ya. Kolaborasi nggak bisa kita kerja sendiri gitu. Yang berikutnya adalah bagaimana caranya untuk melihat find real problem ya secara proaktif. Ada beberapa use case kategori kebutuhan daripada IoT. Apakah itu hanya visibility dan insight, track monitor, mengoptimisasi proses bisnis, meningkatkan hubungan pelanggan, dan mungkin ada perusahaan-perusahaan atau industri yang ingin menciptakan pendapatan baru gitu. Nah, ini mesti teman-teman juga jeli bersama melihat gitu ya secara praktik. Oh, ini sepertinya bisa disolusikan dengan IoT. Nah, ada kadang-kadang kita mau mengembangkan seperti apa gitu ya needs of IoT. Jadi biasanya bisnis ini pengalaman kami ya di telco itu rata-rata bisnis itu ingin tahu apa yang terjadi sekarang ya, itu 100% pasti all IoT membutuhkan apa yang terjadi sekarang, diagnostik ya mengapa itu terjadi, itu udah sedikit pakai aplikasi ya, not all ya, tidak semua bisnis yang membutuhkan IoT itu memerlukan informasi kenapa itu terjadi. Lalu kemudian apa yang akan terjadi gitu ya, itu lebih sedikit lagi. Kemudian bahkan yang lebih tinggi adalah secara otomatis mengusulkan jika ada terjadi A, mengusulkan atau mengotomasi tindakan tindakan tertentu gitu ya. Nah, ini lebih sedikit lagi gitu. Tetapi focus of analytic of IoT itu ke arah prescriptive ya, yang propose action and automate to action. Nah, jangan sampai kita terjebak kepada seperti ini, Pak. Jadi kalau soal teknologi itu sudah banyak ya, AI portfolio yang sudah tersedia itu banyak di lapangan. Seperti AI untuk logical layer, IoT untuk connectivity layer, kemudian yang di atas ini device dan aplikasinya. Nah, ini jangan sampai gitu ya penggunaan ini jadi mubazir ya,
kita harus ada yang namanya disiplin inovasi. Ini teknologi super hanya bisa akan kita tepat guna, ya, bisa sustain jika kita ada mengadopsi disiplin inovasi. Nah, kemudian yang tadi disampaikan Pak Teguh di awal, co-creation. Co-creation adalah awal daripada sisi demand, ya. Mulainya dari mana? Dari kita menemukan problemnya apa, ya. Menemukan problemnya apa, kemudian use case, kita buat prototype. Nah, yang paling banyak terjadi ini pas di poin keempat, sustaining. Biasanya di sini banyak yang pada gugur, ya. Kenapa di Silicon Valley lean startup ini sudah menjadi normal baru udah dari berapa tahun yang lalu, normal baru 5-6 tahun yang lalu, tetapi kita sekarang harus catch up, ya. Itu karena ya membuat ya 92% itu startup fail dalam waktu 3 tahun itu karena ya mereka solving problem yang tidak ada sebetulnya. Terus kemudian asumsi-asumsi tidak dites, ya, tidak diuji coba. Betul nggak asumsi itu dibutuhkan oleh pelanggan, ya. Nah, jadi dalam programming atau sulit itu bukan solving problemnya, tetapi menentukan problem apa yang mau kita selesaikan, gitu, ya. Jadi design thinking dan lean startup ini adalah satu pendekatan yang saat ini paling efektif, ya, dari empathize, ya, kita mesti tahu, dengar betul, listening, ya, kepada pelanggan kita, ya, apa yang terjadi, kemudian dari situ kita define problem, ideate, prototype, dan test. Ini semua diukur waktu di tesnya, ya. Nah, lalu juga right metrics, ya, kadang-kadang kita loncat-loncat nih gitu. Wadah, kita bikin solusi, ya. Lalu kita buru-buru mau scale up, ya. Ini nggak bisa. Jadi harus dilihat dari kita lihat dulu problem fit, ya. Problem terhadap solution fit, ya. Ya, jadi solusi terhadap problem itu harus fit seperti apa? Fokusnya adalah validate learning, ya. Kemudian lanjutnya kepada market fit, ya, produk kepada market fit seperti apa, baru kita bisa scale, fokusnya ke growth, gitu. Nah, dalam selain ini juga kita harus mengidentifikasi customer kita. Setelah tadi itu kita bagaimana mengidentifikasi customer dan membuat bisnis modelnya. Jadi kita tentukan dulu customer segmennya seperti apa, ya. Kemudian value proposition seperti apa yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita menjualnya, channel, relation dengan customer seperti apa. Baru kita tentukan yang namanya pendapatan, ya. Pendapatannya seperti apa, gitu, dari bisnis ini. Nah, kita baru kita tentukan aktivitas, ya, yang untuk apa, untuk mendukung bisnis IoT dan sumber daya yang dibutuhkan. Baru kita cari, misalnya kita perlu partner, ya, kita ditentukan partner siapa. Kita tentukan dan fast, ya. Nah, saya sedikit kalau misalnya teman-teman menggunakan koneksi seluler, ya, untuk membuat aplikasi. Jadi koneksi seluler itu juga tidak bisa asal koneksi seluler, ya. Oh, ada kok, kita bisa beli SIM card yang prepaid, ya, atau langganan, kita kontak ke galeri atau kontak ke sales, saya cari SIM card yang itu. Nggak bisa seperti itu, karena masing-masing use case itu butuh satu kondisi, ya, di mana enterprise ataupun makers, teman-teman makers ini harus bisa mengontrol connectivity-nya seperti halnya operator mengontrol networknya kita, gitu, ya. Jadi teman-teman harus bisa mengelola, ya, koneksinya itu secara mandiri, gitu. Nah, ini sebagai contoh, ya, misalnya menggunakan SIM card untuk IoT service, IoT device, gitu. Jadi kalau misalnya itu jumlahnya banyak, thousand bahkan jutaan things, itu pasti teman-teman butuh sesuatu untuk
memonitor dan mengkontrol IT connectivity-nya, entah itu pelanggan, entah SIM card, masih gampang ya mengelolanya. Tapi kalau misalnya udah 10.000 SIM card, bingung, Pak. Ada SIM card satu yang bermasalah, mau kemana kontaknya? Mau ke operator, paling-paling ditanya nomor SIM card-nya nomor berapa, nomor MSISDN atau nomor teleponnya. Ya, paling seperti itu. Makanya itu tidak bisa SIM card ataupun tools apa tanpa tools ya, harus ada tools yang bisa teman-teman mengelola gitu ya. Udah seperti ini aja, seperti apa layaknya sebuah operator gitu ya. Nah, ini sebagai contoh nih, sebagai contoh use case ya, misalnya teman-teman bikin satu apa solusi untuk GPS tracking lah ya. Ini bisa juga untuk aset ya, untuk aset tracking dan lain sebagainya. Saya ambil contoh misalnya fleet management ataupun GPS tracking. Ya, oke. Okay. 2 menit lagi, Pak ya. Nah, ini device-nya kan oleh teman-teman, apps-nya oleh teman-teman, service-nya oleh teman-teman juga. Nah, connectivity-nya ya butuh SIM card sama dashboard ya. Nah, ini manfaatnya nanti teman-teman bisa mengendalikan SIM card-nya sendiri secara mandiri. Mau aktivasi ya, contohnya seperti ini ya, mau aktivasi ya mengendalikan ya, setelah dia di connect ya, dia akan bisa dioperasikan oleh teman-teman sendiri melalui portal, mau hidup mau mati ya, mau disconnect dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita ketemu di breakout room nomor 1, teman-teman yang ingin ikut untuk best practice dan next practice, hostnya Anissa. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Kamal. Ya, terima kasih banyak Pak Hendra. Jika nanti ada pertanyaan, nanti bisa langsung ke breakout room 1 dengan Pak Hendra. Selanjutnya, langsung saja ke sesi kedua, yaitu arahan dari Ibu Nia Kurnianingsih dari Tower Bersama. Silakan Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mas Kamal. 15 menit ya waktunya ya. Saya share ya. Sudah keluar ya? Sudah, Bu. Okay, selamat pagi semuanya. Terima kasih waktunya Mas Kamal dan pembicara yang lainnya pada Pak Teguh, tadi Mas Hendra, terus juga nanti Mbak Vita. Terima kasih atas waktunya. Kita langsung masuk aja ya untuk kelas saya, yaitu untuk preparing business plan. Mungkin ini lebih praktikal dan terhadap apa yang teman-teman mau lakukan. Jadi kalau kita ngomongin business plan sendiri, itu tuh sebenarnya ada 3 hal yang kita inginkan output dari business plan ini, yaitu kita ingin menjadikan apa yang menjadi visi kita menjadi sebuah bisnis, dan yang kedua adalah mendokumentasikannya, apa yang menjadi rencana-rencana kita, apa yang menjadi yang sudah ada grand design di kepala kita untuk kita tuangkan ke dalam bentuk plan, lalu kita juga mitigasi apa saja yang akan menjadi challenge ke depannya. Dan yang ketiga yang paling penting, apalagi buat teman-teman yang memang makers ini ingin startup dulu mulainya, ataukah ingin sedang mencari investor gitu kan, bagaimana cara mempitch bisnisnya menjadi menjadi sebuah pitch deck yang potensial di mata investor gitu. Jadi ada perdebatan kalau business plan itu sebenarnya hal yang ribet, hal yang terlalu banyak framework yang digunakan gitu. Sebenarnya goals outputnya apa sih? Sebenarnya goals outputnya itu adalah pitch deck yang memang nanti akan
disiapkan untuk investor. Jadi untuk misalnya kalau kalian misalnya punya produk gitu kan, produk smart farming gitu, lebih ke bagaimana meramu produk tersebut gitu kan, menjadi sesuatu yang memang menarik di mata investor. Nah, kalau kita sebelum ngomong business plan gitu kan, kita mulai dulu deh dari Matlibs gitu. Matlibs ini adalah sesuatu suatu yang memang digunakan oleh founder institute untuk startup-startup mereka gitu kan. Dan jadi selama mereka ada, mereka memang punya program, dan memang ini salah satu tools yang bisa digunakan oleh teman-teman pada saat sebelum kalian mendefine sebuah business plan. Jadi kita harus bisa nih mendefinisikan dari sisi company-nya dulu, company-nya kita nih siapa, lalu sedang mengerjakan apa, untuk membantu siapa, lalu siapa target audiensnya, lalu problem apa yang akan diselesaikan, lalu apa sih secret sauce? Secret sauce itu adalah unique value proposition-nya apa dibandingkan dengan orang lain. Jadi, kenapa orang harus pakai solusi kita, kenapa orang harus menggunakan solusi kita dibandingkan kompetitor kita, gitu kan. Dan ini memang sesuatu yang harus spesifik, gitu kan. Spesifik, jadi kalau misalnya kita bilang developing, kita harus spesifik tuh, kalau misalnya di IoT kan, apakah kita mendevelop device-nya, ataukah kita di application-nya, gitu kan. Apakah kita di sensornya, dan general, sehingga orang juga bingung untuk melihat ini sebenarnya bisnisnya apa sih, gitu kan. Karena orang lebih suka sesuatu yang memang spesifik dan dapat diukur, gitu. Kalau untuk yang lain-lain nanti akan saya jelaskan di halaman berikutnya. Nah, sebelum kita men-set up sebuah tadi company-nya, gitu kan. Tadi kita bicara siapa kita, company-nya apa, gitu kan. Kalau teman-teman makers nih memang rata-rata mungkin background-nya adalah anak-anak, kalau di sini kategorinya adalah hacker. Hacker itu adalah anak-anak yang memang memiliki kompetensi lebih di bidang teknis. Jadi, gimana cara mendevelop suatu sistem, gimana dia cara mendevelop sesuatu yang memang untuk bikin web atau bikin aplikasi gitu. Jadi memang ini sangat-sangat krusial untuk masuk ke dalam suatu solusi, terutama IoT ya, karena memang yang menjadi kunci dari solusinya ini adalah apa yang dibuat oleh hacker gitu. Tapi mungkin dari sekarang bisa coba dipikirkan siapa yang akan mengambil role dari sisi hipster dan dari sisi hustler-nya. Karena nggak mungkin dalam satu organisasi semua orang mikirin gimana nge-develop suatu produk yang bagus, tapi tanpa melihat dari siapakah target audiensnya, lalu bagaimanakah cara mengkomunikasikannya kepada customer, UI UX-nya, user experience-nya. Jadi semuanya harus balance gitu. Jadi dari teman-teman ini bisa mengambil role masing-masing. Jadi kalau misalnya ada yang sedikit bisa dikatakan kalau anak hipster ini anak-anak gaulnya gitu kan, yang memang dia memperhatikan dari sisi apa yang terjadi sekarang gitu, misalnya dari sisi sosial media, karena kan nanti dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk melakukan marketing terhadap produknya tersebut, gitu kan. Jadi, gimana cara menyampaikannya kalau dia punya target audiensnya adalah anak muda yang usianya mungkin sekitar 20-25 tahun, atau anak-anak anak-anak sekolah, gitu. Jadi, dia tahu media komunikasi apa yang paling efektif. Nah, ini nanti mungkin lebih jelasnya dengan Mbak Vita ya. Gitu. Sedangkan hustler sendiri ini sebenarnya adalah orang yang dia memikirkan gimana caranya untuk menggrow suatu company ini. Jadi untuk cari investornya, untuk cari networkingnya gitu kan. Dan dia yang memang dia memiliki visi untuk lebih ke ini. Okay, barang ini bagus, sudah dipasarkan dengan baik, lalu setting targetnya gimana, terus gimana caranya supaya
secara growth-nya ini bisa growth hacking-nya gimana gitu. Nah, ini lebih diambil oleh dari sisi hustler. Nah, kalau kita udah bicara tentang company gitu kan, kita masuk ke bisnis model untuk menurunkan bisnis plan tadi menjadi sebuah struktur yang memang lebih mudah lagi. Sebenarnya tadi Pak Hendra udah sampaikan tentang bisnis model kanvas gitu kan. Bisnis model kanvas sendiri itu sebenarnya ada 9 blok. Saya yakin sih teman-teman di sini memang udah familiar ya di sini ya. Karena sekarang dengan adanya internet nih, kita gampang banget untuk cari arus informasi itu semuanya ada gitu. Mau template bisnis plan apa, mau template bisnis model kanvas, ada yang ada 2.0, ada lean kanvas juga yang memang sudah lebih disesuaikan dengan kebutuhan misalnya spesifik di dunia startup gitu kan. Kalau kemudian bisnis model kanvas, di sini memang secara flow kita harus memulai dari kita harus tahu siapa captive market kita. Jadi nggak bisa kita membuat sesuatu hanya karena ini kayaknya buat saya ini bagus gitu. Jadi buat saya ini canggih, misalnya kita mau bikin sesuatu yang buat kita dan itu spesifik buat kita, dan kita juga harus, tadi udah disampaikan juga, harus validasi juga ke market. Jadi memang kita harus tahu captive market-nya apa dan apa sih problemnya gitu kan. Habis dari problem juga kita harus ngelihat kira-kira kompos channel-nya kira-kira gimana, how to reach customer-nya, terus gimana kita build customer relationship-nya, terus juga dan kita juga yang paling penting itu sebenarnya kalau ngomongin startup itu paling penting adalah problem dan solution yang tadi ya. Problemnya apa, lalu solution-nya apa. Yang sebenarnya problem itu adalah value proposition kita dibandingkan dengan kompetitor atau produk-produk sejenis yang bisa replace dari solusi kita. Gitu. Kalau kita coba contohkan, ini sebenarnya datanya saya cari di internet sih, yang spesifik terhadap IoT contohnya adalah kalau misalnya kita ngomongin customer segment untuk IoT sendiri bisa B2B, bisa B2C gitu kan, bisa global market juga, vertical market gitu kan, terus customer relation juga. Kalau IoT kita udah tahu ini harus adanya co-creation karena melibatkan banyak stakeholder. Untuk channel juga bisa melalui internet, mobile, value proposition-nya apa sih gitu kan. Yang pastinya yang salah satu hal yang kenapa IoT ini adalah bisa adanya convenience, terus juga meningkatkan performance, customization, dan activity-nya kalau diturunkan kurang lebih ada proses development, ada management, terus platform integrasi, terus key resource-nya apa saja, key partner-nya, terus cost structure-nya, dan kalau untuk IoT sendiri kira-kira revenue stream-nya gimana modelnya, bisa jadi subscription model kah, terus ada juga misalnya one time, kemudian nanti ada managed service, terus apakah revenue sharing kah, misalnya nanti skemanya kita dengan operatornya, itu yang kita harus mulai pikirkan, kalau sudah mulai mau masuk ke perhitungan. Kenapa saya ngomong, karena perhitungan itu banyak banget parameternya, tapi yang kita harus pahami adalah pada saat kita mau melempar suatu produk ke market, yang kita harus pikirkan adalah ini revenue stream-nya gimana sih, lalu siapa yang akan buy in the ideas-nya ini gitu, dan kira-kira sustainability-nya seperti apa gitu. Dan kita juga harus bisa melihat dari sisi komponen cost-nya, misalnya capex-nya kira-kira secara produksi kira-kira seberapa mahal, apa saja yang perlu diperhatikan, misalnya apakah ini efisien atau tidak gitu solusinya, terus juga secara operasional gitu, operasionalnya apakah itu juga menjadi hal-hal yang memang setelah suatu produk prototype atau MVP itu jadi yang harus dipikirkan. Nah, ini kalau ngomongin business plan sebenarnya konten business plan ini banyak gitu kan. Jadi isinya ada company overview, ada mission statement-nya dari
founder dan co-foundernya apa, lalu ada produknya apa, marketing plan-nya, terus kita juga melakukan kompetitor analis gitu. Ibaratnya kalau kita mau nyebur ke dalam laut, kita harus tahu lautnya itu seberapa dalam, terus apakah ikannya di sana apa aja, kalau misalnya ada ikan hiu kita mesti gimana. Jadi kompetitor analis dan SWOT analis ini menurut saya adalah sesuatu yang harus kita lakukan supaya kita tuh bisa measure hal-hal yang kedepannya akan terjadi dan merealisasikan kesuksesan kita nanti pada saat kita menjalankan produk tersebut. Nah, setelah itu misalnya sudah masuk ke dalam suatu produk, itu juga akan ada operation yang harus yang tadi harus dipikirkan bagaimana kita mengenerate suatu operasi yang operation yang efektif, yang tepat guna. Lalu keluar dari semuanya itu ada financial planning dan timeline. Nah, ini sih salah satu contoh yang competitor analis ataupun SWOT analisa yang memang saya ambil spesifik untuk IoT gitu kan. Jadi kalau kita ngomongin IoT mungkin bisa dilihat bahwa strength-nya apa sih produk kita, apakah bisa menurunkan cost reduction sehingga suatu bisnis proses menjadi lebih efektif dan efisien, terus apakah inovasi, apakah mudah digunakan gitu kan. Dan memang kalau IoT sendiri kan ini sekarang tuh menjadi hype gitu kan, bahwa IoT sesuatu yang memang akan booming dan menjadi booming di next. Lalu ada weakness. Weakness itu kita juga harus pahamin. Jadi pada saat kita mendesain suatu produk, kita harus melihat kira-kira kelemahannya apa sih gitu kan. Kalau memang IoT ini sih challenge-nya adalah security gitu kan. Jadi pada saat mendesain suatu produk harus kita pikirkan bagaimana caranya supaya data-data dari customer ini secure, nggak dihack sama orang, terus juga data challenge sih juga sebenarnya salah satu hal yang masih di challenge. Kadang-kadang orang oke, kita akan memberikan big data, tapi se-big apa dan se-efektif ke apa data itu dan apakah bisa menjadi hal yang memang berguna bagi customer, bisa menjadi predictive analyst atau menjadi sesuatu yang sifatnya memberikan hal-hal insight yang dapat meningkatkan produktivitas. Ini kurang lebih ada opportunity, lalu ada threat. Sebenarnya teman-teman bisa disesuaikan dengan solusi apa sih yang sedang dibuat. Nah, ini kurang lebih contohnya saja dan memang secara high level overview. Nah, kalau tadi kita bicarakan tentang bagaimana sih cara mengkalkulasinya gitu kan. Sebelum ngomong ke kalkulasi sih sebenarnya ada banyak metrik yang digunakan oleh startup terkait dengan financial statement. Di sini mungkin ada 10, jadi ada yang pakai 16 kalau Andreessen Horowitz gitu kan. Ada yang pakai 4, ada yang pakai 5 gitu kan. Hal-hal yang memang kalian harus get in familiar, apalagi kalau misalnya ini mau dilempar ke market, ke free market atau ke B2C, karena inilah hal-hal yang memang menjadi pertanyaan dari investor yang akan ditanyakan oleh investor. Tapi untuk sesi ini saya akan highlight 3 poin aja, yaitu revenue growth, lalu juga net income, lalu gross margin. Jadi dalam mendesain suatu produk harus dipikirkan asumsi-asumsi kondisi-kondisi apa yang bisa menjadi parameter dari growth-nya revenue kita ini, lalu juga net income-nya, itu juga berarti kita melihat dari sisi operasionalnya, dari sisi capex yang kita keluarkan, gitu kan. Gross margin juga lebih ke sisi sales kita terhadap operasional, tapi di luar dari sisi expense lain, misalnya pajak-pajak dan hal-hal yang memang belum terukur ke dalam expense lainnya. Nah, kalau ngomongin uang lagi nih, kita juga bisnis modelnya untuk first milestone targetnya, kita harus tahu kira-kira revenue-nya berapa, terus juga profit-nya berapa, dan growth-nya berapa besar. Kalau revenue stream tadi udah disampaikan, bisa ada 3 macam kalau untuk di IoT, bisa profit sharing, subscription fee, sama product sales, gitu. Dan untuk menentukan dari sisi besaran market ini, mungkin teman-teman bisa melihat dari sisi total available market-nya, itu ada berapa, terus serviceable address market-nya, terus serviceable
address marketnya. Nah, dari situ kita punya opportunity untuk mengambil berapa persen dari market share. Nah, itu yang memang nanti akan bisa kita masukkan ke dalam asumsi-asumsi dan parameter-parameter kita nanti pada saat mendetailkan perhitungan finansial kita. Nah, ini sih saya sudah selesai dengan slide-nya. Jadi, kalau misalnya saya kutip ada di Harvard Business Review tahun 2013 sih, artikelnya menurut saya bagus banget tentang constructing your career castle. Jadi, memang yang menjadi faktor kesuksesan itu adalah dua, yaitu mentor dan sponsor. Jadi, teman-teman di sini saya yakin sangat memiliki potensi, tapi di sini memang if mentor helps define dreams, sponsor are the dream enablers. Jadi, kalian memang harus banyak mencari referensi yang untuk dijadikan mentor atau dijadikan sponsor supaya lebih membuka wawasan lagi dan memberikan wisdom dalam menghadapi challenge di selanjutnya. Kiranya gitu aja sih. Nanti kalau misalnya ada hal yang ingin lebih detail, kita masuk ke breakout room 2. Itu sih Mas Kamal. Waktu dan tempat saya kembalikan. Thank you. Terima kasih banyak Bu Nia atas insight-nya yang diberikan tentang business plan. Sangat menarik sekali. Dan jika teman-teman tertarik untuk mendalami fase ini, nanti bisa bergabung di breakout room nomor 2. Selanjutnya langsung saja pengarahan yang ketiga yang disampaikan oleh Ibu Vita Maulani dari PT Alita Praya Mitra, dipersilahkan. Terima kasih Mas Kamal. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Mas-Mas, Mbak-Mbak. Terima kasih udah join hari ini. Kita langsung share screen aja. Tadi kan kita udah ngomongin soal bisnis secara makronya, kita ngomongin teknisnya juga dengan Bu Nia, gimana untuk nyiapin, mempersiapkan kelas bisnis plan-nya. Sekarang saya mau sedikit sharing mengenai promosi. Karena sebagus apapun produk dari teman-teman semua, pada akhirnya orang nggak bakalan kenal dan orang nggak bakalan sayang karena tidak dikenal. Itu dia butuhnya promosi. Sebelum nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi tips-tips bikin promosi maupun marketing di breakout room 3, ini ada sedikit paparan yang mau saya share. Udah kelihatan ya Mas Kamal ya? Udah. Oke, ini dari tadi kita ngomong terus, jadi saya putar dulu video buat refreshing teman-teman juga. Unrecognized. Smart. Alas. Oke, okay. Nah video tadi sebenarnya merupakan adalah video yang dapat dikategorikan sebagai marketing tools. Apa itu marketing tools? Yaitu alat untuk melakukan pemasaran. Dan yang video tadi itu adalah salah satu contoh bagaimana kita berusaha mengedukasi pasar mengenai adanya produk atau solusi IoT, karena pasar itu juga pasti nggak semuanya langsung tahu ya. Maksudnya orang udah tahu sih, oh ini ada thermal terminal, tapi fiturnya apa aja dan keunggulannya apa aja. Ntar akan kita bahas lebih lanjut. Tapi yang pertama kali yang mau saya highlight adalah, kenapa sih kok kamu itu butuh untuk melakukan kegiatan marketing dan promotion? Karena pada dasarnya adalah, ini adalah kegiatan yang nggak bisa dibilang sekali jalan terus langsung berhasil. Ini adalah kegiatan yang dilakukan secara continuous dalam periode waktu tertentu, dan tentu saja dengan target yang emang kita targetkan. Jadi emang
tujuan pada akhirnya ya tetap aja ke penjualan dan tetap aja ke meningkatkan pemasaran. Cuma ini adalah salah satu cara untuk mengedukasi, baik dari dua sisi yang diedukasi. Pertama dari sisi brand kamu, yang kedua dari sisi produk yang kamu miliki. Nah, langsung aja untuk teknisnya, sebenarnya apa sih objektifnya dari yang namanya marketing itu? Kita bisa pakai teori SMART ya. Jadi pertama kali kita bisa melakukan spesifikasi. Jadi spesifiknya tuh kayak gini. Ketika kamu misalnya mau launching produk solusi IoT kamu, misalnya anggap aja yang tadi Bu Nia ngomongin soal pertanian lah, kita terusin. Jadi kamu punya solusi IoT untuk mengendalikan hama gitu, atau untuk memantau cuaca ya di lahan pertanian tertentu. Nah, itu harus punya target dulu tuh yang clear tuh, kayak misalnya ini maunya kemana, segmen pasarnya seperti apa, dan langkahnya seperti apa, mau ke lewat apa aja channelnya. Dan terus kita juga cek juga perhitungannya. Ketika kita melakukan kegiatan campaign misalnya lewat online, lewat sosial media, anggap lewat Instagram, itu bisa dihitung nggak gitu, dan targetnya seperti apa yang pengen kamu capai dengan itu. Dan tentu saja ketika kamu bikin udah punya target, udah bisa ngukur, kamu juga harus melihat apakah target ini bisa diraih atau enggak, achievable apa enggak. Jangan sampai, contohnya nih, paling gampang, perusahaan multinasional, perusahaan global, punya layanan telemedicine, udah canggih banget, masuk ke Indonesia, ternyata market kita itu belum ready gitu. Jadi istilahnya, dan ketika mau mengedukasi berarti dia butuh spend waktu lebih banyak ataupun uang lebih besar, modal lebih besar untuk bisa mengeducate. Nah, kita juga harus ngecek relevansinya, apakah ini relevan atau tidak untuk ke tiga yang tadi itu, dari spesifikasi, measurable, achievement. Dan terakhir, kita juga ada waktu. Jadi berapa lama sih kita mau campaign ini sampai nanti kita mendapatkan profil sekian gitu. Harus ada waktu. Kenapa harus ada waktu? Karena apalagi kita tipikal orang Indonesia ya, kalau nggak dikejar deadline, nggak achieve tuh biasanya itu. Jadi kita emang harus selalu ada waktu tenggat. Jadi campaign ini berlaku berapa lama, terus udah gitu targetnya seperti apa, jadi kita bisa ukur, oh ternyata efektif atau tidak. Karena jika tidak ada waktu, kita juga nggak bisa ngukur tingkat efektivitas dari campaign ini. Nah, selanjutnya, ditambahin lagi nih, ada dua nih. Yang tadi saya ngomongin soal waktu, nah ini juga ada evaluasi. Jadi evaluasinya seperti apa? Evaluasi itu bisa dilihat dari misalnya contohnya, evaluasi secara teknikal. Secara teknikal itu, misal paling gampang saat ini yang lagi tenar adalah digital marketing, marketing melalui platform digital. Itu lebih bisa terukur dibandingkan dengan media tradisional, misalnya marketing melalui surat kabar. Terlihat, oh engagement rate-nya berapa? Terus kamu ngejar apa nih di digital? Apakah ngejar banyak follower atau ngejar banyak engagement rate? Nah, itu juga nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut di breakout room yang nomor 3. Nah, dan terakhir itu ya soal re-evaluate. Jadi setelah kita evaluasi, terus kita cek lagi nih, apa lagi nih yang harus kita lakukan. Istilahnya kayak kalau bikin skripsi, setelah kita udah selesai terakhir, kesimpulan. Nah, kesimpulan itu kita follow up lagi. Sehingga nanti apa yang kita targetkan itu bisa sesuai dengan target awal. Atau jikapun ternyata tidak sesuai dengan target awal, kita bisa tahu apa sih yang menyebabkan ini nggak sesuai, apakah dari sisi emang produknya nggak ready untuk berkompetisi di pasaran, atau misalnya dari strategi untuk marketingnya atau promosinya itu juga ternyata miss dari target pasar. Terus begitu kita juga bisa ngelihat secara efek lainnya gitu. Misalnya, oh secara penjualan itu tidak ada kenaikan spesifik, tapi secara branding itu meningkat dengan tajam. Itu juga bisa jadi substitusi dari kegiatan digital marketing yang sudah kita lakukan. Nah, ngomongin yang tadi, saya balik lagi, kenapa kok kita sekarang banyak ngomongin soal promosi dan marketing 4.0 atau promosi dan marketing melalui platform digital? Karena ini dilihat dari survei dari APGI tahun 2019 lalu, jadi pengguna internet di Indonesia itu udah banyak banget, udah 171, sekitar 64
4,8% dari total penduduk populasi Indonesia. Nah, dan dari jumlah tersebut, itu paling banyak sekarang main di YouTube dan Instagram. Ini Kate, ini kan surveinya di awal 2019, mungkin kalau sekarang survei lagi, ada satu lagi platform yang lagi naik daun, yaitu TikTok. Yang which is sebenarnya pada awalnya orang nggak ngerti TikTok itu bisa dimonetize atau enggak, tapi ternyata sekarang banyak brand yang masuk di TikTok melalui influencer maupun melalui konten-konten soft marketing. Nah, dan balik lagi nih, kalau ngomongin soal marketing itu adalah kita selalu ngomong, oh kita lagi punya campaign produk ini, campaign produk itu. Nah, kita juga harus lihat di back-end-nya, belakangnya. Ketika kita campaign produk tertentu, marketing itu kan kita menjual komitmen kita kepada customer. Harus dilihat juga di back-end-nya apakah kita bisa mendelivery sesuai dengan apa yang ekspektasi kita berikan sehingga customer memiliki ekspektasi. Jangan sampai ketika customer sudah ekspektasinya A, terus ternyata ketika delivery, kita nggak bisa memenuhi ekspektasi ini, sehingga kegiatan marketing itu menjadi sia-sia. Karena sekarang sebenarnya dengan adanya era digital ini, customer di Indonesia jauh lebih kritis dan jauh lebih ekspektasinya tinggi. Nah, itu yang harus kita harus hati-hati ketika kita melakukan satu kegiatan branding ataupun marketing. Nah, nanti juga kita bakal bisa lebih bahas lebih dalam lagi ya, karena ini juga udah harusnya udah masuk jamnya udah masuk sesi breakout room. Tapi nanti kita bisa lebih bahas lebih dalam lagi mengenai apa sih bedanya ketika kita bikin promosi sama kita bikin marketing. Terus udah gitu, kena apa sih yang diperlukan misalnya sebagai teman-teman yang baru mau bikin startup atau teman-teman yang malah udah establish perusahaannya terus sekarang masuk ke dunia IoT, gimana sih caranya untuk nge-brandingin diri atau nge-rebrandingin diri, karena banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang awalnya dia bergerak di bisnis lain terus udah gitu dia migrasi atau mungkin dia juga memiliki line bisnis baru terkait IoT yang terus agak kebingungan gitu, bagaimana harus nge-rebranding atau gimana harus memposisikan diri kalau kita juga ada di solusi atau layanan IoT, seperti itu. Ini aku kasih lihat video ini, nanti kita bisa ngobrol bersama, ini sebenarnya videonya tuh masuk di kategori apa. My name is Daisy. My name is Yanchan. My name is Angelique de Vopoulou. I'm Greek, living in and working in Brussels for the last 6 years. I'm the principal engineer in Huawei, and my job in Huawei is to do the protocol and algorithm designs for the radio access networks. I work in Huawei Wireless Product Line. I'm the head of the wireless marketing operations, and everybody in Huawei call me 5G Lady. Internally, I'm called a Tiger Lady because I'm very stringent on the results, especially the losses and the gains. And externally, I'm called Tiger Lady because I'm quite direct and to the point when we are having technical debating. I'm currently working for Huawei, focusing on artificial intelligence, digital skills, and blockchain topics. For me, joining a big tech company like Huawei was really one of my great achievements in my life. I said that I'm a fortune teller. I said that something might happen, but I'm not for sure. But after 4 or 5 years, something really, really be the reality. So that's why I said I'm like fortune teller. What's happening right now? That's really, really, very special feeling for me. I actually received the Learning and Development Award after 4 months joining Huawei. In the early 5G study days, we set up a lab tour in the headquarters, Shenzhen, and we received a lot of visits from the higher level management of our customers. President Ren shook my hands and say, "You are building the 5G spaceship." Oke, dan ini ada video terakhir. Berangkat dari semangat untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia, didukung lisensi jaringan tertutup yang dimiliki, Alita membangun lebih dari 3.000 km fiber optik di berbagai kota, memberikan layanan bagi operator seluler, penyedia jaringan internet, dan penyedia jasa lainnya. Membangun jaringan fiber optik bukan hal mudah. Diperlukan kerja keras dan integritas untuk meraih hasil optimal.
Kiprah Alita selama 25 tahun di industri teknologi informasi dan telekomunikasi menjadi modal terjalinnya kerjasama dengan Facebook Connectivity untuk membangun 3.000 km lagi jaringan fiber optik di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera, dan Sulawesi Utara. Sebuah kebanggaan bagi Alita menjadi mitra pertama Facebook Connectivity di Asia Pasifik untuk perluasan jaringan fiber optik dalam menyambungkan lebih banyak masyarakat pada internet berkecepatan tinggi. Dukungan ini memungkinkan Alita membantu operator menyediakan layanan internet lebih baik bagi 10 juta masyarakat Indonesia. Oke, terima kasih. Ini sedikit background saya dulu backgroundnya awalnya jurnalis, kenapa saya ngomongin soal branding ke media, pernah juga jadi kontributor di Harian Bangku Pos, pindah ke BUMN, perusahaan BUMN, terus sekarang di Alita. Kayaknya segitu dulu Mas Kamal, jadi bisa langsung nanti kita diskusi lebih lanjut di breakout room. Ya, terima kasih banyak Ibu Wita atas pengarahannya terkait marketing dan branding. Baik, sekarang kita langsung aja bisa pindah ke breakout room masing-masing. Jangan lupa untuk melakukan rename terlebih dahulu username Anda sesuai dengan ruang konsultasi yang diminati. Nomor 1 untuk bersama Pak Hendra Sumiarsa, nomor 2 bersama Ibu Nia Kurnianingsih, dan nomor 3 bersama Ibu Vita Maulani. Saya lihat masih ada beberapa yang masih belum mengganti ininya ya. Karena kalau tidak diganti nanti akan dimasukkan secara random. Silakan. Bagi yang masih belum mengubah. Jangan lupa untuk klik join jika sudah masuk, sudah merename username untuk bisa langsung masuk ke breakout room. Yang pertama, sepertinya masih banyak beberapa pertanyaan yang belum terjawab ya. 14 detik lagi ya, Kak. Sambil menunggu room 1. Mungkin silakan dari Bu Nia Kurnianingsih dulu, dari Pak Adi Adrianto, apakah masih ada pertanyaan yang belum terjawab yang bisa disampaikan dalam ini, untuk dalam room ini supaya semuanya juga bisa mengetahui diskusi apa yang terjadi di breakout room atau kelas konsultasi nomor 2. Silakan. Thank you Mas Kamal. Kalau tadi sih memang pas banget selesai closing pertanyaan dari tadi ada walaupun tadi ada 23 peserta tapi penanyanya sih 4 ya Mas Ade ya. Ada 4 peserta yang bertanya dan memang dari teman-teman tadi ada beberapa pertanyaan dan ada yang tanya terkait standarisasi, untung ada Mas Ade tadi bisa jawab juga, tapi memang semuanya udah selesai pas pada waktunya dan nggak ada yang gantung sih. Oke, berarti dari
breakout room 2 sudah nggak ada masalah ya, nggak ada yang ganjel lagi. Mungkin ke breakout room 3 mungkin Mbak Vita atau Bu Nia silakan. Ya tadi di break room 3 sama Mbak Vita udah ada 6 orang tadi yang udah bertanya-tanya, lumayan juga nih tadi Mbak Vita udah kasih masukan-masukannya. Tapi tadi sebelum kita join lagi di room besar ini, ada satu tadi dari Mas Pradipta ya Mbak Vita, ada yang belum selesai itu dijawabnya. Mungkin bisa dilanjutkan di sini sedikit nanti ya. Boleh-boleh. Langsung aja apa gimana nih Mas Kamal nih? Silakan langsung aja. Ya, jadi tuh tadi ada yang nanya soal gimana sih promosi di media sosial. Terus udah gitu, tadi kita ngobrolin banyak soal Instagram, terus sama ada yang baru adalah TikTok. Nah, gimana sih promosi di TikTok ya Mas Pradipta ya? Iya, Pak. Dan di TikTok. Nah, kalau TikTok itu sebenarnya banyak sih dari sisi konten, sebenarnya kita bisa bikin produksi konten yang misalnya memperkenalkan solusi smart home-nya Mas Pradipta. Oke, Pak. Nah, itu kontennya bisa soft content ataupun hard content. Maksudnya gini, bisa memperlihatkan solusinya itu dengan langsung, misalnya kayak smart home check gitu kan. Terus udah gitu langsung fitur-fiturnya apa aja, kelebihannya apa aja gitu. Atau bisa juga misalnya dibikin kayak ngeliatin sensor lampu nih, misalnya ketika orang mau ngedance, begitu gerak lampunya nyala gitu, berarti gitu berhenti geraknya lampunya mati gitu kan, berarti nunjukin kalau itu sensor gerak gitu. Jadi itu bisa dengan membuat konten. Jadi di konten tuh bisa untuk di TikTok, even untuk smart home ya, walaupun itu nanti jatuhnya itu juga bisa B2B bisa B2C. Kayak gitu sih Mas. Makasih Mbak, sangat membantu sekali. Ya terima kasih Mbak Vita. Jadi intinya bisa membuat konten yang jauh lebih bagus daripada iklan-iklan yang mungkin ada di film ya, apa yang soft-soft konten yang ada di film ya, tiba-tiba ada barang apa, ada snack apa gitu muncul, kan itu kan sebenarnya kurang estetik lah. Sedangkan kalau mungkin di TikTok itu bisa disesuaikan dengan tren yang sedang lagi naik sekarang itu apa gitu. Ada lagi kira-kira yang dari tempat Mbak Vita atau Bu Nia, Bu Cahyakania? Udah sih, mungkin dari Pak Hendra atau mungkin yang masih ada. Oke, dari Pak Hendra, apakah masih ada pertanyaan yang masih belum terjawab? Mungkin bisa di-share di sini untuk dijawab dan juga menjadi pembelajaran untuk rekan-rekan yang lain di kelas yang lain. Silakan Pak Hendra atau Mbak Anisha. Iya tadi bertepatan sih sama Mas Hanif di breakout room 1. Mungkin Pak Hendra bisa dilanjutkan tadi ke terpotong saat otomatis kembali ke main room ya. Iya, baik. Cek. Kedengeran, Pak? Halo. Ya, kedengeran, Pak. Oh, kedengeran ya, sorry. Iya. Iya, tadi diskusinya ya lumayan ya, apa namanya, dari ada case di ayam, apa namanya, peternakan ayam potong, ya kemudian dari apa, tentang bagaimana menggelar, baiknya praktisnya seperti apa dari Mas Salman tadi ya, salah ya, menggelar apakah menggelar sendiri gitu ya, LoRa atau meminta bantuan dari operator untuk NB-IoT di kawasan industri gitu ya, itu jadi yang ketiga juga dari Mas Hanif itu mengenai sustainability gitu loh, gimana nih supaya sustain ya, sekarang ini kita buat solusi ya di tengah pandemi, contohnya ventilator dan lain sebagainya, tapi nanti setelah pandemi apakah itu masih jalan atau enggak gitu kan. Nah ini dia, jadi kita sekarang sudah sudah harus ya melangkah kepada next practice-nya itu apa yang kita tekankan kepada
masyarakat pelanggan gitu ya. Dengan next practice yang baru ini gitu ya, itu bisa menambah apa output lebih banyak ya, kemudian harga yang lebih murah gitu ya, experience yang lebih bagus ya. Ternyata transformasi digital yang dipaksa sekarang ini gara-gara pandemi ini ternyata banyak menghasilkan. Nah, itu yang harus kita apa kita bisa buktikan dengan transform dengan apa dengan solusi-solusi yang mengarahkan kepada mereka itu untuk transformatif gitu ya, pada bisnis untuk transformatif. Contohnya tadi yang saya sampaikan sekarang ini lagi rame banget CCTV untuk face recognition, bisa mendeteksi suhu, bisa mendeteksi orang pakai masker atau enggak ya. Bahkan sekarang itu diarahkan kepada jadi menjadi apa? Jadi sistem absensi gitu. Nah, kalau sudah jalan 6 bulan, 8 bulan, 9 bulan, besok-besok orang disuruh absen pakai kartu atau pakai fingerprint, apalagi pencet-pencet keypad udah nggak mau gitu. Mereka pokoknya taunya masuk ke dalam apa, ke dalam satu apa satu lokasi, saya udah terabsen. Bahkan kalau misalnya dia tiba-tiba nggak diabsen, bisa protes gitu kan ya. Loh, kenapa saya gitu nggak terabsen? Nah, itu udah transformatif menjadi apa next practice ya, dan menjadi itu menjadi satu kebiasa apa adaptasi kebiasaan baru. Betul-betul kebiasaan baru menjadi sustain gitu. Nah, yang kedua juga harus bisa menciptakan unique selling point yang kuat gitu, yang tidak bisa di unplug begitu saja, ya, yang tidak bisa di digantikan dengan mudah gitu. Nah, itu akan menjadi sustain. Nah, itu harus memang harus diciptakan. Jika apabila memang kita tidak bisa mendefinisikan unique selling point, ya baik pandemi maupun non-pandemi, ya itu tidak sustain, gitu. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Nah, tadi juga ada pertanyaan dari Pak Rudi terkait yang telehealth, gitu ya. Sedang bicara juga bagaimana nih, gitu. Karena telehealth itu adanya di lokasi-lokasi, bukan di rumah sakit saja di tengah kota, tetapi ada di puskesmas dan sebagainya. Nah, ini data medis ya, tanda-tanda vital gitu yang bisa secara jarak jauh gitu, dan ini harus SLA-nya tinggi gitu, tidak boleh ada yang data yang lewat ataupun korup gitu. Nah, itu ya kita sampaikan bahwa di situ ya itulah salah satu use case daripada 5G. Nah, cuman tantangannya memang 5G ini menjadi apa? Menjadi masalah saat ini, bukan masalah ya, tetapi masih kita bicarakan dengan para stakeholder bagaimana spektrumnya, bagaimana biaya, kan apa biaya penggelaran 5G itu dengan BTS-BTS yang rapat gitu ya, itu cukup biayanya cukup tinggi. Oleh karena itu ya harus misalnya telehealth didefine value-nya itu seperti apa, apakah betul-betul digelar misalnya 5G itu bisa menjadi menjadi katalisator untuk ke adopsi teknologi baru di 5G. Jadi ya itu juga dan ini juga menjawab pertanyaan Mas Salman tadi, ya jangan di-drive oleh teknologi, tetapi dari use case, dari praktisnya seperti apa. Jangan kita di-drive dari teknologi, apalagi teknologi yang tadi yang proprietary gitu ya. Kalau dia unplug, ya kita jadi repot gitu. Mungkin itu tadi ada dua pertanyaan yang belum sempat ya dijawab karena waktunya sudah habis. Ada dua penanya tadi. Nah, itu juga mungkin bisa di karena nggak sempat ditangkap tadi pertanyaannya, nggak juga ada masuk ke chat ya, bisa mungkin nanti bisa dikirim by yang tadi sudah raise hand, boleh kirim ke pertanyaan ke Mbak Anissa ya, mungkin seperti itu ya. Kemudian berikutnya ada beberapa teman-teman yang minta PPT-nya ya, nanti PPT-nya juga saya akan kirim ke Mbak Nisa. Monggo silakan kontak ke Mas Kamal atau Mbak Nisa atau Mbak Vita.
Oke, okay. Ya, terima kasih Pak Indra atas masukan-masukannya. Jadi memang sebenarnya IoT itu sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan, bukan bagaimana kita menggunakan teknologi A, itu teknologinya bisa dipakai apa, tapi yang penting berangkat dari awal masalahnya dulu ya, Pak Indra. Untuk terkait masalah presentasi, nanti jangan lupa absen dulu, mengisi daftar absen bagi yang masih belum mengisi, nanti akan coba saya tampilkan juga. Dan mungkin masih ada waktu sebentar ini untuk penanya yang lain, mungkin ada yang ingin bertanya ke Bu Nia Kurnianingsih terkait bisnis model dan apa bagaimana pengembangan bisnis IoT dari breakout room, breakout room yang lain. Silahkan jika ada, bisa silakan langsung present. Atau mungkin ke Mbak Vita terkait dengan pemasaran dan promosi, jika ada yang masih mau bertanya. Saya lihat tidak ada. Atau mungkin Pak Hendra dari breakout yang lain, mungkin breakout 2 atau breakout 3, jika masih ada yang mau menanyakan. Saya lihat tidak ada. Oke, kalau begitu terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan, waktu yang diberikan oleh Pak Hendra Sumiarsa, Bu Nia Kurnianingsih, dan juga Ibu Vita Indah Maulani. Sebelum saya tutup di sini, saya akan sedikit menyampaikan informasi terkait bahwa setelah ini kita akan membuka kompetisi. Kompetisi itu sebentar. Jadi selain ada kelas konsultasi dan workshop, kami juga ada kompetisi IoT Maker Creation 2020. Jadi ini adalah kompetisi mengenai solusi-solusi IoT yang mungkin sudah dibuat oleh teman-teman yang pada tahun ini kami mengangkat tema IoT in the face of pandemic. Jadi bagaimana solusi ini bisa dimungkinkan untuk membantu kita semua di masa pandemi ini, dan tidak hanya terbatas pada sektor kesehatan saja, namun juga bisa sektor-sektor yang lain, mungkin untuk membantu UMKM, untuk membantu proses produksi logistik yang sekarang ini terhambat karena pandemi dan sebagainya. Tentunya ini syarat-syaratnya ada di pengiriman karya berupa video dan paper, dikirimkan ke komin.co/kompetisi-maker-creation paling lambat 13 September. Jadi masih ada sekitar 2 mingguan lebih ya untuk membuat paper dan video. Videonya tidak perlu lama-lama, maksimal hanya 5 menit, yang tentunya tidak mengandung konten yang melanggar copyright atau lagu atau musik, dan menjelaskan sebenarnya latar belakang produk dibuat, proses kerja solusi, dan gambaran potensi implementasi komersial. Dan selain itu juga tentunya diperlukan untuk mencantumkan surat pernyataan keaslian karya. Nah, sedangkan untuk dalam bentuk paper, dalam bentuk PDF, yang dalam bentuk ada halaman judul, detail peserta, latar belakang, solusinya seperti apa, arsitektur sistemnya seperti apa, dan target konsumennya seperti apa. Jadi, bagi teman-teman yang sudah ikut kelas konsultasi ataupun yang webinar yang sebelumnya telah diselenggarakan, paling tidak sudah tergambar bagaimana untuk bisa membuat paper dan juga video yang ada, yang harus dikumpulkan dalam kompetisi ini. Dan bagi teman-teman yang mungkin masih ingin melihat video-video atau istilahnya rekaman-rekaman dari acara-acara yang sebelumnya, bisa juga mengunjungi YouTube dari Asosiasi IoT Indonesia. Di situ sudah tercantum video-video atau yang berisi dari rekaman-rekaman acara-acara yang sebelumnya, baik dari acara yang pertama sampai acara yang keempat. Dan acara yang kelima ini pun juga jika nanti ingin ditonton oleh rekan dari teman yang berada dalam satu tim untuk mengirimkan kompetisi, bisa
langsung ke YouTube Asosiasi IoT Indonesia. Nah, selain itu, waktunya sudah dimulai sebenarnya dari awal Juli kemarin sampai 13 September. Nanti akan ada pemilihan 10 besar dan pengumuman 10 besar pada 18 September 2020. Nanti akan ada presentasi juga dan pengumuman pemenangnya diharapkan bulan depan sudah bisa diperoleh. Jadi kriterianya adalah karya yang dilombakan merupakan produk atau solusi IoT, bukan ide. Jadi ini yang perlu digarisbawahi. Jadi memang sebaiknya sudah berupa produk atau solusi IoT yang bisa diimplementasikan. Karena memang targetnya adalah ini kita bisa nanti bantu solusi-solusi ini, bisa kita bantu untuk menjadi sebuah produk atau solusi yang bisa dikomersialisasikan dengan bantuan dari rekan-rekan asosiasi ini yang terdiri atas berbagai macam stakeholder. Nah, peserta perorangan atau tim yang salah satu anggotanya sudah pernah mengikuti minimal satu pelatihan online Makers Creation 2020. Ini kalau sekarang sudah ikut yang sekarang berarti sudah bisa untuk mengikuti kompetisi ini. Hadiahnya juara 1 10 juta, juara 2 7,5 juta, dan juara 3 5 juta. Dan selain itu tidak hanya uang pembinaan saja, namun juga ada kesempatan untuk menjadi pembicara webinar bersama Kominfo dan Asosiasi IoT Indonesia yang tentunya ini menjadi exposure bagi teman-teman jika ingin mempromosikan atau istilahnya mengenalkan produknya atau mungkin mengenalkan branding dari kelompok yang dibuat. Dan juga tentunya hadiahnya menjadi keanggotaan Asosiasi IoT Indonesia selama 1 tahun. Nah, ini sebenarnya benefitnya luar biasa ya sebenarnya. Jadi sayang sekali kalau misalkan kompetisi ini dilewatkan, karena memang ketika sudah bisa istilahnya mendapatkan kesempatan untuk masuk dan presentasi, paling nggak fase-fase yang tadi disampaikan oleh Pak Indra tadi semacam cross check ke apakah ide itu beneran bisa diimplementasikan, akan ya istilahnya di brainstorming lagi dengan dewan juri yang akan ada nanti. Mungkin sekian pengumuman dari tentang kompetisi IoT. Jika ada yang mau ditambahkan terakhir dari pembicara atau narasumber, silakan dari Pak Hendra mungkin. Ya, baik. Baik, terima kasih. Ya, mungkin itu yang sebagai penutup aja. Mudah-mudahan upaya teman-teman ya dalam menggeluti bisnis IoT ini sangat terbantu dengan adanya acara, dengan adanya inisiatif seperti ini. Ya, kita tetap semangat ya untuk kemajuan Indonesia ke depan. Demikian mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Untuk Bu Nia Kurnianingsih mungkin silakan. Sorry. Ya, pasti kalau kita develop produk itu ada naik turunnya lah gitu kan. Kadang-kadang ngerasa, apalagi misalnya pas lagi teman-teman lakukan pitch ke investor gitu kan. Kadang-kadang ditolak atau dibilang misalnya ada kurang, apa ya, solusinya kurang tepat gitu kan. Tetap semangat aja, enjoying the process, dan menurut saya untuk tetap aktif dalam kegiatan-kegiatan seperti ini, apalagi difasilitasi oleh regulatory dan dari sisi asosiasi, itu juga sangat baik untuk proses learning curve kalian untuk tetap terus belajar sampai dapetin suatu produk yang pas, gitu sih. Oke, terima kasih atas pencerahan yang diberikan oleh Bu Nia Kurnianingsih. Selanjutnya mungkin Mbak Vita berikan closing statement. Jadi gini, kalau sekarang ngomongin soal promosi ya, pasti ujung-ujungnya pasti ada yang namanya keterbatasan adalah biaya dan waktu. Jadi gimana caranya kita untuk bisa menghitung prioritas? Karena nggak ada yang namanya budget unlimited. Budget itu pasti limited. Nah, di situ kita bisa lihat prioritas kita mau kemana. Kayak tadi ngobrol yang di breakout room, salah satunya adalah kita nggak harus loh selalu terpaku dengan digital marketing. Kita bisa balik lagi ke tradisional marketing. Karena gimana pun sekarang itu go global itu menjadi go lokal juga gitu. Kita bisa
menjual itu hanya dari sekitar daerah kita aja gitu. Nah itu aja sih Mas, sama jangan lupa ikutan kompetisi IoT Makers Creation 2020 karena kesempatan juga untuk memperkenalkan produk kalian semua gitu. Walaupun nanti ternyata produknya belum ready langsung masuk ke market, at least kamu bakal dapat banyak feedback gimana cara untuk mengupgrade produk atau solusi kamu agar bisa masuk ke market gitu. Dan kita juga bahkan kemarin juga Pak Dirjen, Pak Ismail juga di kelas konsultasi yang pertama ya Mas Kamal ya, mention juga kalau Kominfo siap kok bridging atau bantuin nyariin Bapak angkat gitu untuk gimana caranya nanti teman-teman solusi lokal ini bisa dimaksimalkan. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mbak Wita. Bunia ada tambahan, Bunia? Nggak ada tambahannya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman semua. Terima kasih banyak juga untuk narasumber yang telah menyediakan, meluangkan waktunya untuk bersedia untuk memberikan konsultasi dan pengarahan bagi teman-teman makers, dan juga tentunya untuk para moderator yang sudah memoderasi acara ini dengan sangat baik. Akhir kata, jika banyak kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Nia. Terima kasih Mbak Nia. Aduh, ada jadi. Halo. Aduh. Mas Dimas. Halo Mas Dimas.